Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman sekalian di serial belajar membuat bot Telegram dengan menggunakan Google Apps Script ya. Setelah kita banyak belajar dasar-dasar, kali ini kita akan belajar membuat sebuah bot yang bersifat aplikatif atau yang biasa kita sebut bot service atau yang akan dipakai oleh user secara umum. Kali ini kita akan membuat bot Telegram yang berfungsi menjadi penerjemah atau bot terjemah. Kita akan memanfaatkan Google Translate ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan materi di video ini, pastikan teman-teman sekalian sudah belajar atau sudah mempraktekkan materi HaloBot dan juga materi custom command dan regex ya, dimana dua materi ini adalah materi dasar hampir secara keseluruhan dari materi-materi bot. Ini dua itu adalah materi inti ya, materi dasar tapi inti yang dipakai semua bot di materi-materi di channel ini atau di materi di grup Bot Indonesia. Baik teman-teman sekalian, langsung saja ya kita lihat referensinya kita menggunakan langsung dari Google ya. Kita buka dulu. Nah ini dia. Kita akan memanfaatkan Google Apps Script, yaitu kelas Language Apps ya. Menggunakan kelas Language Apps yang mana sintaknya yang akan kita pakai adalah ini ya, translate, method translate, teksnya, kemudian sumber bahasa, kode sumber bahasa ya. Kemudian juga target language gitu ya. Oke, nggak usah berpanjang lebar materi ya, langsung saja kita ke praktek karena ini videonya. Nanti teman-teman yang pengen detailnya informasinya, teman-teman bisa buka di blog banghasan.com ya. Oke, bu, langsung kita buka kodenya ya. Kodenya kita buka ya, teman-teman bisa langsung buka kodenya, langsung saja pada proses. Kemudian kita untuk membuat tambahan bot, untuk memberikan tambahan custom comment, teman-teman pastikan letaknya ada di custom ya. Nah ini dia, mulai custom text ya. Letakkan coding tambahannya, kalau memproses text diletakkan di sini ya, sesudah mulai custom text. Ini yang materi bot kalkulator dan lain sebagainya, kode-kode di bawah ini adalah materi-materi yang kemarin ya. Kita enter-enter aja biar tidak terganggu. Nah ceritanya, kita akan membuat jika ada user mengetik translate kode sumber dan kode bahasa, maka kita akan terjemahkan. Oke, langsung saja caranya ya. Pertama kita buka dulu, kita membuat regex-nya dulu ya. Regex kita buka seperti biasa, kita buka situs regex 101 ya. 101 yang artinya regex untuk orang teman-teman yang lagi belajar. Regex 101. Oke, jangan lupa pilih JavaScript ya. Jangan pilih yang PHP karena ada beberapa sintak yang tidak pas ya untuk di JavaScript, sehingga nanti bisa aja error atau tidak bisa jalan. Berikutnya kita hilangkan centang global, multiline, kita pilih yang insensitive ya. Oke, kita akan coba membuat misalnya seperti ini nanti ya. Translate
kode bahasa, pakai tanda pemisahnya koma, terus kode bahasa yang kode ini kode bahasa sumber, ini adalah kode bahasa tujuan, kemudian teksnya ya, teks ini misalnya halo apa kabarnya gitu aja ya, apa kabarnya gitu ya misalnya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, translate ini bisa menggunakan kata translate, misalnya bisa juga menggunakan TR atau TL gitu ya, TL atau disingkat trans gitu juga bisa, trans gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, seperti ini. Oke, kita buat kodenya, boleh menggunakan tanda seru ataupun boleh menggunakan tanda miring gitu ya. Gitu. Kita bebaskan usernya, kita kasih banyak pilihan atau alternatif ya. Oke, kita tes. Misalnya kita kasih kode reketnya ya. Selalu diawali dengan tanda caping yang artinya sebagai penanda awal string. Kemudian kita buka kurungnya, kita bikin grup ya. Kemudian kita translate atau yang paling singkat dulu ya, TL, kemudian trans, kemudian translate gitu aja ya. Nah, jadi bisa nangkap semuanya. Oh, tanda serunya belum. Kita kasih kotak, kurung kotak yang artinya atau ya. Boleh menggunakan garis miring ataupun tanda seru. Nah, ini ya, ketangkep ya. Translate. Kemudian spasi. Nah, ini spasinya masuk, ketangkep ya. Kemudian menggunakan IDIN. Ini kode bahasanya. Kita lihat di language supportnya ya. Di language supportnya, ini menggunakan 2 digit bahasa. Ini ada 3 digit bahasa, 3 karakter maksudnya ya. Sementara ini ada 5 ya, ZH-CN. Berarti minimal 2 dan maksimal adalah 5 huruf atau garis min ya. Huruf atau garis min. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita buka kurung lagi, kita bikin grup ya, kita bikin grup, kita kasih kurung kotak, kemudian W itu artinya ini ya, huruf ya, alfabet ya, artinya alfabet, kemudian tanda min, karena bisa aja seperti ini, bisa huruf min. Oke. Kemudian kita list jumlahnya ya, jumlah karakternya 2 sampai 5 ya. Oke, ketangkep ya, TR, translate, ID dan lain sebagainya, ketangkep ya. Kemudian kita kasih koma, kemudian setelah koma kode bahasa lagi ya. Kode bahasanya ini apa ya, boleh pakai spasi, boleh tidak. Nah, karena boleh pakai spasi dan boleh tidak, kita kasih karakter S itu space, kemudian kita kasih tanda bintang yang artinya boleh ada dan boleh tidak. Kemudian kita copy aja ini kode bahasanya ya, kode bahasanya kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian tanda spasi, harus ada spasinya ya. Nah, ini yang kita tangkap ya. Kita bikin grup satu lagi. Ini ya, kita bikin satu grup lagi. Nah, ini grup pertama. Oke, grup yang pertama. Kemudian isinya ya, titik bintang ya. Titik plus maksud saya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita segini aja sih. Oke. Kemudian ini kita copas ya untuk mendapatkan polanya. Kita copas ke sini. Ke sini ya, ke kodenya ya. Kita pilih parabola sama dengan garis miring huruf I, kemudian kita copas di sini. Nah, kira-kira seperti ini.
kita kasih penanda dulu. Ini untuk format TR ya. Format TR misalnya, TR. Kemudian bahasa, koma bahasa, kemudian teks formatnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita bikin if cocok sama dengan pola is pola titik exec message text ya, message text. Kemudian ini salah ada okay. Kemudian kita buka kurung tutup kurung. Okay, kemudian kita proses ya. Ke kalimat pertama kita bersihkan dulu kalimatnya ya. Var kalimat. Ini kalimat ini menggunakan message text-nya ya. Kita bersihkan menggunakan replace, yaitu cocok satu. Kemudian kita ganti, kita hilang, kita buang ya. Kita buang kode-kode bahasanya. Kemudian kita varkan lagi pesan sama dengan sekarang pesannya. Kita menggunakan language app-nya ini ya, class language app ya. Language app kita copy di sini. Copy di sini. Oke, language app. Ini kita ganti teksnya. Kita ganti teksnya yaitu pesan ya. Kok pesan? Message text maksud saya ya. Kalimat ini ya, menggunakan kalimatnya yang sudah di refresh tadi ya. Kemudian yang sudah dibersihkan kalimat. Kemudian kita trim untuk menghilangkan kelebihan spasi ya. Kita trim. Kemudian kita ambil bahasa sumbernya, yaitu cocok. Cocok berapa tadi bahasa sumbernya? Cocok 3 ya, grup 3 ya. Oke, masuk ke grup 3. Kemudian cocok ke grup 4 ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita return, kita akhiri dengan mengirim pesan send MSG. MSG kemudian pesannya. Kemudian ini apanya? Parse modenya kita false aja lah. Kemudian ininya ya, disable-nya. Disable, kita true aja, disable get review-nya. Kemudian kita reply message. Nah, kan message ID. Oke, artinya kita akan melakukan reply ya. Oke, kira-kira begini. Kita simpan unexpected 101 ini dia. 1. Oh, ini kurang ya. Nah, kurang. Oke, kita simpan. Kita tes, kita publikasi. Kita publish ya. New. Kita deploy. Oke, sekarang kita buka botnya untuk ngetes. Oke, mana botnya? Mana ini telegramnya? Ini dia telegram. Kita ping dulu. Oke ya, jalan ya. Kita tes TR ENED. Kita EDEN aja ya. Halo, apa kabarnya gitu ya. Oke ya, how are you? Udah berhasil ya. TR EDEN, kapan main ke rumahku? Oke, sudah jalan ya botnya. Sekarang ini untuk level pertama ya, untuk pola yang pertama. Kemudian kita mau bikin pola yang kedua. Misalnya kita bikin yang sifatnya auto ya, sifatnya auto. Misalnya formatnya pengennya seperti ini ya. Format TR bahasa tujuan. Ini kalau ini bahasa sumber ya. Bahasa sumber. Ini bahasa tujuan. Kemudian kalau ini pola yang kedua,
yaitu bahasa tujuan, kemudian langsung teks gitu ya. Artinya bahasa sumbernya pengennya didetek otomatis saja lah gitu. Oke, caranya sama ya, kita copas saja semuanya dari atas, kemudian kita edit ya, kita sesuaikan. Karena formatnya hanya satu bahasa, maka di sini kita hapus ya. Kita hapus di sini. Hati-hati menghapus reketnya ya. Ini kurungnya dengan kurung kita hapus. Kemudian spasinya kita hapus, komanya juga kita hapus. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba kopas ya. Biar nggak salah. Kita kopas, kita masukkan di sini. Oke. Kita hapus aja yang ini. Nah, begini. Nah, coba. Nah, seperti ini. Jadi yang dipakai adalah grup 2 dan grup TREN. Oke, berarti yang dipakai adalah yang ini sebenarnya nggak kepake. Yang ini nggak kepake ya sebenarnya, tapi biarin aja lah ya. Oke, yang kepake berarti grup 3 ya, yang kepake adalah grup 3. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang kepake adalah grup 3, berarti ini kata pertama adalah kosong ya. Kita isi kosong kata pertama. Untuk kosong ini artinya auto ya. Jadi bahasa kalau tidak didefinisikan artinya auto bahasa sumber. Kemudian ini kita ganti cocok 3. Oke, kita simpan. Kemudian kita deploy. Ingat kalau ada perubahan selalu deploy dengan versi baru. Oke, kita tes TR EN sekolah sedang ada ujian misalnya. Ya, sudah berhasil ya, otomatis. TR ED OAU apa kabar? Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita menggunakan format yang ke pola yang ini, pola yang pertama ya. Ini pola pertama. Pola pertama. Pola kedua. Nah, pengen kita bikin pola ketiga, yaitu ketika ada user mengetik apa kabar gitu. Itu buat pengennya bisa menerjemahkan ini gitu ya. Jadi biar tidak menulis lagi gitu ya. Nah, caranya sama, kita menggunakan format yang pola yang pertama dulu ya. Kita copas pola yang pertama. Oke. Ini kita copas ya, ini pola ketiga. Pola ketiga dengan replay pesan. Oke, kemudian ini masih sama semuanya. Kalau replay itu berarti sininya tidak dipakai ya. Oke, kita tutup kodenya, kita tutup. Ini juga tidak diperlukan, kita lihat ya. Kita lihat, kita kopas dulu. Ini kita kopas. Ini misalnya AN to ED to EN. Oke ya. Ini jadi yang kepake, kita cuma butuh ID dan EN-nya. Ini nggak kepake, kita buang aja. Nggak usah di grup ya. Caranya dengan tanda seru, tanda tanya, titik 2. Nah, jadi yang kita pakai nanti di grup 1 dan grup 2 aja. Oke, cocok 1 dan cocok 2 aja. Kita kopas ini. Kita kopas. Oke, sini. Format ketiga ya, kita kopas di sini. Oke. Selanjutnya
kita identifikasi jika cocok pola message checking dengan ini, maka kita cek lagi ya, kita periksa ada reply apa enggak, is tulisannya kok ngaco, kita periksa ada reply atau enggak. Itu dengan cara if message reply to message ya. Bagi teman-teman yang nggak ngerti ini dapat dari mana, teman-teman bisa melakukan debugging ya. Lihat di materi sebelum-sebelumnya, kita ada cara untuk mengetahui JSON message, bisa menggunakan struktur bot juga atau dengan cara mendebug ya. Ini jadi jika ada message, ada dia, jika dia mereply message, maka okay, kita lanjutkan. Kita buat penyederhanaan variabel dulu deh. Message R ini adalah message to reply. Ya, tidak panjang, Pak. Biar nggak terlalu panjang. Okay, kemudian ini kita sederhanakan variabel ya. Sederhanakan variabelnya. Okay, kemudian kita detect apakah dia punya yang di reply itu jenisnya teks atau stiker atau gambar atau apapun, karena belum tentu teks ya. Maka kita cek dulu apakah message reply-nya ini ada teksnya. Kalau iya, kita proses ya. Terus prosesnya bagaimana? Ini baru kita pindahkan ke dalamnya. Kita pindahkan ke dalamnya. Oke. Nah, begini ya. Kalimatnya yaitu menggunakan message R dan teks ya. Kita buang ini. Kemudian bahasanya tadi menggunakan cocok berapa tadi? Menggunakan cocok grup 1 dan grup 2. Artinya cocok 1 dan cocok 2. Kita ganti cocok 1 dan cocok 2. Oke. Udah begitu. Oke, kita simpan, kita tes deploy-nya ya. Kita jalankan deploy. Okay, kita coba TREN ID ya, ini kan karena bahasa Indonesia kodenya ID, kemudian kita terjemahkan di EN. Nah, ayo sudah bisa ya, misalnya di atas ini bisa juga dengan model kode. Nah, ini sudah. Misalnya, ini contohnya ya, ada tulisan seperti ini. Kemudian kita pengen terjemahkan, kita copy di sini, kemudian kita translate TREN to ID. Nah, okay, berhasil ya. Kita lanjutkan. Sekarang gunakan pola yang ketiga, pola keempat ya. Ini pola ketiga dan pola keempat. Pola keempat adalah penggabungan pola ketiga ini dengan pola kedua, yaitu yang ada autonya ya. Kita copy aja pola ketiga ini. Kita copy. Ini gitu. Oke, kita copy ke sini ya. Pola keempat ya. Pola keempat dengan reply pesan, bedanya ini langsung bahasa tujuan, nggak pakai teks ya. Maaf, ini juga nggak pakai teks, tapi wajib dengan reply ya. Wajib dengan reply pesan bahasa tujuan. Oke, berarti kalau bahasa tujuan kita hapus ini. Kita hapus. Oke, sampai koma ya. Berarti yang kita pakai hanya cocok satu ya. Ini kita ganti, ini cocok satu. Ini kita hapus. Oke, begini. Kira-kira begitu. Pola keempat ini lebih sederhana. Kita deploy. Terakhir kita deploy. Oke. Nah, oke, kita tes ya. Misal ini, katakanlah kita menggunakan pola keempat ya. Menggunakan pola keempat itu tidak menuliskan bahasa sumber, langsung dengan bahasa tujuan. Jadi biar auto TR langsung bahasa tujuan.
Nah, oke ya, berhasil ya. Begitu teman-teman sekalian ya. Materi kita pada hari ini, ini sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu masih ada kemungkinan error di sini, yaitu kode-kode bahasanya ya. Bisa aja orangnya nulis kode bahasa yang asal gitu ya. Misalnya seperti ini, kita lihat PR ID Japan gitu ya. Karena orang nggak ngerti kodenya Jepang apa, diketik aja Japan gitu. Apa kabar? Apa yang terjadi kalau kayak begini? Yang terjadi error atau tidak merespon apapun botnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Teman-teman bisa melihat di blog saya ya, bisa melihat di blog ataupun di materi tentang ini, tentang pembuatan bot Telegram Translate ya. Di situ saya buatkan fungsi ini ya, sudah saya buatkan fungsi, yaitu fungsi untuk membuat indeks bahasa ya. Indeks bahasa gitu. Nah, indeks bahasa ini jadi sebelum kita proses, misalkan di pola yang pertama ini, kita cek dulu nih, bahasanya ini adalah cocok yang ketiga ya, bahasa sumber itu adalah yang cocok tiga. Apakah bahasa cocok tiga ini ada di dalam daftar bahasa yang disupport gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa bikin apa, file script baru, kasih nama function. Nanti kodenya teman-teman silakan mengkopas di blog ya, karena ini panjang dan saya pikir tidak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Itu kopas saja lah, teman-teman bisa belajar sendiri. Kemudian kita tambahkan di sini di fungsinya, ini ada namanya fungsi yang paling bawah, namanya is supported language ya. Kita copy, kemudian kita cek ya, sebelum masuk kalimat kita cek dulu. Kita cek misalnya apakah bahasanya ada apa enggak gitu ya. If is supported, cocok satu ya. Jika tidak, kita cek adalah yang tidak aja ya. Kalau tidak cocok, maka kita return cocok 3 ya, bahasa pertama itu cocok 3, return. Kemudian kita keluarkan pesannya ya, pesannya adalah misalnya maaf ke bentar ya, maaf kode bahasa, nanti sekalian aja ya, kode bahasa kita pakai HTML aja, kode bahasa default ya, kode bahasa cocok 3 plus, kita tutup tagnya ya. Tidak dikenali gitu ya. Jadi kalau bahasanya tidak dikenali, maka akan ada error message-nya. Kita copy juga untuk yang bahasa ke 2. Oke. Return. Oh, return-nya double ya. Return-nya double ya. Oke. Ini kita ganti keempat ya, bahasa keempat. Oke. Nih ya, kita simpan. Unexpected return 104. Jika tidak support, kurang satu. Nah, ini ya. Oke, kita publish. Oke. Sekarang kita tes kembali ya, kita copy, kita paste begini. Nah ya, ininya belum, parsingnya belum. Nah, ini dia parsingnya belum.
ini masih false, kita ganti HTML. Oke, kita ganti HTML atasnya juga biar tidak terkan new. Oke, TR ID misalnya Indonesia Jerman gitu ya, karena orang nggak ngerti kode Jerman itu apa, ketiknya Jerman gitu ya. Apa kabar? Nggak mau saat, oh karena Jerman 6 digit ya, nggak mau makanya. Maksimalkan 5 ya. TR ID ger apa Arab misalnya ya. Apa kabar? Nah ya, kode bahasa Arab tidak dikenali. TR EN TR ID Japan. Apa kabar? Oke, kode bahasa Jepang tidak dikenali. Baik ya, untuk yang pola kedua, pola ketiga, dan seterusnya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk melakukan proses verifikasi atau mencocokkan bahasa bahwa bahasanya support atau tidak. Sekali lagi, fungsi ini tidak ada. Fungsi ini teman-teman harus bikin baru dengan di sini ya. Kodenya silakan dicek ada di blog ya. Jangan lupa teman-teman kunjungi blog atau kunjungi materi tentang bahasa ini, tentang bot penerjemah ini. Baik, itu saja teman-teman materi kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian ataupun untuk user-user yang memanfaatkannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa bergabung di grup Bot Indonesia. Di sana mungkin jauh lebih mudah untuk diskusinya karena teman-teman kalau ada kesalahan atau error bisa mengcopy paste screenshot atau bisa langsung berinteraksi ya. Bisa tanya jawab dengan langsung. Beda dengan kalau yang ada di blog di kolom komentar sini kemungkinan akan mengalami kesulitan. Kalau misalnya ada potongan kode yang harus dicantumkan ataupun pengen tahu screenshotnya. Begitu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.